Warga di kawasan Jalan Straat 1 RT 80, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah dilanda kepanikan. Sebuah rumah kosong yang digunakan sebagai gudang ludes terbakar. Peristiwa kebakaran diketahui mulai terjadi pada Selasa malam. Menurut warga sekitar, tiba-tiba saja keluar kepulan asap dan disusul dengan kobaran api yang cukup besar. Awalnya bangunan kosong yang terbakar tersebut merupakan gudang hotel, namun belum diketahui lokasi gudang hotelnya. Petugas BPBD beserta unsur relawan berupaya memadamkan api di lokasi kebakaran dengan mengerahkan sejumlah armada tangki pemadam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Terkait penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, iNews melaporkan.